Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita mempelajari apa rencana Tuhan terhadap setiap umatnya di dalam mempunyai peran dalam lingkungan masyarakat. Untuk hari ini, sebelum kita mempelajarinya, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kita kali ini. Judul pelajaran kita adalah Memulihkan Kekuasaan. Tentu kita telah mempelajari bahwa Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai, memelihara dalam pelajaran kita sebelumnya, untuk menjaga. Ini adalah makna menguasai dalam makna yang positif. Yang salah diartikan dengan makna menguasai pada saat ini adalah kita malah menindas orang yang lebih lemah, atau kita menjadi lebih mempunyai suatu usaha untuk lebih berkuasa dari sesama kita manusia. Itu bukanlah rencana awal daripada makna menguasai. Kita dapat membacanya tentu melalui kejatuhan. Kita sebagai manusia telah hilang begitu banyak hal setelah dosa jatuh ke dalam dunia ini. Salah satunya adalah termasuk kekuasaan, yang adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang tua pertama kita di Taman Eden, di mana Tuhan yang memberikan kepada Adam dan Hawa. Kristus datang untuk memulihkan kepada kita apa yang sudah hilang dalam konteks kekuasaan tersebut. Dan inilah yang kita akan pelajari bersama-sama. Karena apa yang Kristus telah lakukan bagi kita, kita juga telah dipanggil tentunya oleh Tuhan untuk menjangkau orang lain, agar mereka juga mengerti apa yang Tuhan telah pulihkan, agar kita kembali ke citra Tuhan seperti awal mulanya. Dia telah berikan kepada kita dengan kasih karunia-Nya untuk setiap manusia. Meskipun proses ini tidak akan lengkap sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan seterusnya, ya. Tentu dengan kematian Yesus di kayu salib, proses pemulihan kekuasaan ini sudah diberikan suatu pengharapan. Tapi untuk gambaran yang lengkap secara menyeluruh, ini baru terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Kita bisa gunakan, dan ini adalah rencana yang Tuhan mau, agar Tuhan menggunakan setiap anak-anak-Nya untuk dapat memberikan suatu kabar baik, agar setiap manusia mengerti akan setiap perencanaan yang telah Tuhan gambarkan melalui kematian Kristus. Dan ini adalah suatu kabar baik agar Dia yang telah menjelma menjadi manusia memberikan suatu contoh gambaran sempurna mengenai rencana Tuhan pada mulanya. Dan tentu bukan hanya kematian-Nya, ini adalah suatu proses yang akan lebih lengkap. Dia telah pergi membuka sebuah jalan agar Dia datang kembali untuk menjemput umat-umat-Nya, dan ini barulah gambaran yang lengkap secara keseluruhan. Kita bisa digunakan oleh Tuhan untuk menolong memulihkan pada saat ini sambil menunggu kedatangan yang kedua kali. Sementara kita juga diminta untuk menjangkau dan menolong orang-orang yang membutuhkan, yang berada di sekitar kita tentunya. Ada ayat-ayat yang akan kita bahas yang dapat kita terapkan untuk membantu orang lain mendapatkan kembali beberapa kekuasaan yang hilang karena dosa tersebut. Sebagai salah satu contoh, Ulangan 15
ayat 7 sampai 12. Kita dapat membuka bersama-sama Ulangan 15 ayat 7 sampai ayat ke-12. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang yang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Ya, tentu banyak di sekitar kita orang-orang yang secara perekonomian dia mengalami suatu kesusahan. Ya, bagaimana kita bisa memulihkan sebagaimana gambar dan citra Tuhan, sebagaimana rencana mula-mula, sehingga setiap orang itu dapat memperoleh kebutuhan yang layak. Untuk ini, jikalau mereka yang mengalami kemiskinan, kehilangan kekuasaan, sebagaimana gambaran rencana Tuhan, apa peran kita di dalam masyarakat? Dan inilah yang Tuhan mau ajarkan. Jikalau ada di antara sesamamu yang miskin, ya, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Apa itu arti limpahnya? Ya, diteruskan, cukup untuk keperluannya seberapa yang ia perlukan. Ya, dengan limpahnya itu adalah kita tidak putus-putusnya, tetapi jikalau orang miskin itu membutuhkan pinjaman secukupnya yang dia butuhkan pada hari itu, kita harus membuka tangan kita. Ya, dengan limpahnya itu secara terus-menerus sejauh dia membutuhkan kebutuhan hari itu, kita harus memberikannya. Kemudian dikatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Apa itu pikiran dursila? Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal ini menjadi dosa bagimu. Ya, sebagai kebiasaan dalam suatu adat bagi orang Israel pada saat itu, jikalau ada orang kekurangan, kita harus memberikan pinjaman, dan itu disebut sebagai hutang. Orang itu tentu harus membalikan ketika dia mempunyai suatu penghasilan dari hasil jerih lelahnya. Tapi setiap tahun ke-7, setiap orang harus menghapuskan hutang jikalau ada. Nah, di sini diberikan suatu pelajaran, jikalau ada orang yang meminjamkan dan sudah mau dekat tahun ke-7, si pemberi pinjaman ini menjadi kesal. Wah, ini sudah mau sampai tahun ke-7, pasti nanti dia nggak mau tahun di mana kita harus menghapuskan hutang. Oleh sebab itu saya nggak mau memberi pinjaman kepada dia. Dan di sini dikatakan, janganlah kau berpikir dursila seperti itu. Ya, sehingga kita nggak mau memberi pinjaman karena sebentar lagi tahun penghapusan hutang. Di sini dikatakan Tuhan melihat isi hati dan motif di dalam diri kita. Kemudian dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan bilang, engkau gak perlu berduka cita atau berpikir dursila seperti itu. Supaya kita mengerti, seluruh berkat ini datangnya dari Tuhan. Janganlah engkau berduka cita dengan memberi pinjaman yang secukupnya. Tetapi Tuhan akan melihat di dalam setiap keinginan hati kita untuk kita menyadari bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Kita adalah sebagai alat-alatnya yang digunakan Tuhan untuk orang lain dapat melihat bahwa Tuhan itu begitu panjang sabar, dan tentu Tuhan itu mendidik. Bukannya hanya sekedar memberikan, tetapi dia juga mengajarkan dan memberikan didikan yang baik. Tetapi kita diminta untuk memberikan keperluan secukupnya hari itu. Jangan kita jemu-jemu. Karena mereka yang mau dididik harus mempunyai kebutuhan yang cukup pada hari itu. Kalau mereka tidak makan, bagaimana mereka bisa dididik? Dan inilah suatu proses
yang Tuhan mau ajarkan dalam salah satu pelajaran dalam Ulangan 15 ayat 7-12. Pelajaran yang berikutnya, Yesaya 58 ya, ayat 6-7. Ini juga adalah hal-hal yang kita dapat pelajari untuk mengembalikan kekuasaan kepada orang-orang yang mengalami suatu keadaan kemiskinan atau hal-hal yang lebih parah lagi dalam kehidupan ini. Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca. Bukan berpuasa yang kuhendaki, kata Tuhan. Kemudian dilanjutkan, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalaiman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak mempunyai rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Pelajaran berikutnya di sini dikatakan, bukan mengenai puasa atau persembahan atau perbaktian-perbaktian kita secara rutin yang Tuhan inginkan. Tentu itu adalah hal yang baik, tapi bagi Tuhan hal itu adalah hal yang munafik jikalau kita datang berbakti setiap minggunya, kemudian kita mengangkat pujian kepada Tuhan, kemudian kita juga memberikan persembahan yang banyak, tetapi kita menindas orang-orang bawahan kita. Kemudian kita tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bahkan saudara-saudara kita di dalam jemaat yang membutuhkan, kita tidak mau mengulurkan tangan kita. Bagi Tuhan, ini adalah hal-hal yang menjemukan. Bukan ini yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan mau melihat peduli kenyataan yang real di dalam kehidupan ini, di mana kita mau berbagi terhadap sesama. Ini yang diangkat oleh Nabi Yesaya yang dituliskan dalam Yesaya 58 ayat 6 dan yang ke-7. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca secara kelanjutan mengenai apa yang Tuhan inginkan dalam buku Yesaya 58 tersebut. Kemudian Lukas juga menceritakan dalam Lukas 14 ayat 12-14. Prinsip apa lagi yang kita akan temukan mengenai apa rencana Tuhan dalam lingkungan kita bermasyarakat? Lukas 14 ayat 12-14. Oke, saya akan bacakan Lukas 14 ayat 12. Di sini dikatakan, dan Yesus berkata, ini Yesus yang mengatakan kepada orang-orang yang mengundang dia, ya. Cukup banyak orang-orang yang menjamu dan mengundang Kristus, dan Yesus mengatakan hal ini sebagai pelajaran juga tentunya kepada kita. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam atau mengundang seseorang, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya raya, ya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Ya. Banyak dari kita kalau mau mengundang tentu ingin mengharapkan balasan. Untuk ini Tuhan kasih sebuah pelajaran. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang yang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu, seringkali manusia ini melakukan kepada orang-orang yang dapat memberikan balasan atau memberikan suatu keuntungan kembali kepada kita. Misalnya, kita bekerja kepada sesuatu pekerjaan agar kita mendapatkan upah imbalan atau balasan yang setimpal dari apa yang kita lakukan. Dan ini juga cenderung
ketika kita melakukan kebajikan atau hal-hal yang lain di dalam lingkungan masyarakat, kita cenderung mau melakukan agar kita memperoleh suatu balasan yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan mengatakan, lakukanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin mereka tidak dapat melakukan balasan. Karena kita akan lebih berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membalasnya. Dan ini jauh lebih baik daripada manusia yang membalasnya. Ini adalah suatu prinsip-prinsip di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang seharusnya Tuhan inginkan agar setiap umat-umatnya melakukan hal ini di dalam lingkungan bermasyarakat. Dan jikalau setiap umat Tuhan melakukan hal ini, tentu gereja mempunyai suatu peran yang positif. Bukannya orang-orang itu akan datang dibaptis, bukan itu. Tetapi peran yang lebih utama adalah masyarakat di sekitar memperoleh suatu peran yang Yesus lakukan ketika dia hidup di dunia ini. Tanpa orang itu harus dipaksa untuk mengalami baptisan dan masuk menjadi anggota di dalam gereja kita. Tetapi peran yang lebih utama, mereka dapat belajar mengerti siapa itu Kristus di dalam kehadiran umat-umatnya. Kemudian tentu Tuhan juga mengajarkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan, ini proses didikan yang Tuhan ajarkan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, tentu ini adalah suatu pelajaran yang baik. Tuhan tidak mau mengajarkan orang jadi peminta-minta dan malas. Tuhan mengajarkan engkau harus menggunakan tanganmu agar engkau bisa makan. Walau di satu sisi, Tuhan makanya mengajarkan, jikalau ada orang jatuh miskin, ya, kita harus memberikan makanan untuk mereka mempunyai tenaga, kemudian diajar dan dididik. Ya. Kemudian, pelajaran ini memberikan suatu ajaran kepada setiap umat-umat, Tuhan harus bersabar. Dan sampai kapan kita membantu? Tidak ada batasan. Kita harus terus belajar memberikan secukupnya dan terus mendidik. Dan ini adalah suatu proses yang Tuhan mau kepada kita. Kasih itu sabar. Tidak bisa kita hanya mau mendidik hanya sekali dua kali. Terus, karena yang akan dibentuk sebenarnya adalah diri kita. Agar kita selalu bersabar dan memiliki hati Kristus. Yaitu terus mendidik orang. Hari demi hari. Untuk mengerti karakter akan Tuhan kita. Walaupun kita harus memberikan suatu pendidikan. Bahwa orang tidak boleh diajarkan bermalas-malasan. Mereka harus menggunakan tangannya. Untuk mereka dapat mengerti adalah suatu sukacita. Ketika mereka bekerja, mereka dapat dipulihkan. Sebagaimana gambaran Tuhan. Karena gambaran Tuhan yang pertama-tama bukannya orang-orang yang malas. Ini adalah setelah akibat jatuh ke dalam dosa. Banyak orang yang malas tidak mau menggunakan tangannya. Sebagaimana gambaran Tuhan pada mulanya. Kemudian kita akan lanjutkan. Apa yang Tuhan juga ingin kita mengerti mengenai gambaran untuk memulihkan kekuasaan tersebut. Sebagai tubuh gereja, ada banyak yang kita bisa lakukan, yang harus kita lakukan, yang kita telah dipanggil untuk lakukan. Menjangkau mereka yang membutuhkan, yang berada di sekitar kita. Terkadang ini adalah hal yang sederhana, seperti menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal kepada seseorang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang sakit untuk dapat dipulihkan baik secara finansial ataupun pengobatan. Kemudian, terkadang itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya kita dapat lihat di sekitar kita. Meskipun memberi bantuan penting, suatu yang melampaui daripada memberi bantuan yang diperlukan oleh orang lain adalah memulihkan dia dengan mendidik supaya mereka mengerti ada sebuah kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia pada mulanya. Ini adalah suatu tujuan yang lebih mulia. Mendidik mereka agar mereka mengerti bahwa Tuhan
pada mulanya menciptakan manusia memiliki kuasa di bumi ini, asalkan mereka mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah tujuan yang sangat mulia. Meskipun kita harus selalu sedia memberikan alasan pengharapan yang ada pada kita, kita harus kapan dan di mana saja bisa memenuhi kebutuhan fisik mereka terlebih dahulu pertama-tama dan mengarahkan mereka ke jalan hidup yang lebih baik. Dan jalan hidup itu diajarkan oleh Kristus. Aku adalah jalan kehidupan. Untuk itu, melalui kehadiran setiap anak-anaknya, ketika kita mengerti jalan kehidupan melalui Kristus, kita juga dipanggil untuk memberikan pengharapan kepada dunia ini. Pertama, dengan memberikan kebutuhan fisik mereka terlebih dahulu. Dan kemudian, secara mental kita harus mau bersabar mendidik mereka. Mengenai kerohanian, Tuhanlah yang bekerja. Dan ini yang salah dimengerti. Kita mau memberikan kebutuhan fisik, kemudian kita mau mereka itu agar masuk secara keanggotaan, dan kita berpikir itu adalah hal rohani. Bukan itu. Kita harus membenahi mereka secara mental. Dan Tuhan akan bekerja untuk menuntun mereka melalui Roh Kudus agar mengerti secara kerohanian. Meskipun setiap situasi berbeda tentunya, dan kebutuhan juga berbeda, kita telah dipanggil tetapi oleh Tuhan untuk menjadi terang dan sumber kesembuhan pengharapan di masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari apa artinya menjadi saksi kepada dunia akan kasih dan penyelamatan Tuhan yang kita sembah. Ini adalah saksi yang sejati yang Tuhan inginkan ketika kita mempunyai peran yang sesungguhnya di dalam lingkungan masyarakat yang kita pelajari ini. Dari hal-hal yang kecil, itu adalah saksi yang terutama yang dibutuhkan oleh Kristus untuk dunia mengenal Dia. Kita harus melakukan semua yang kita bisa, tentu dengan kekuatan Tuhan, untuk menjadi pelopor cahaya dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa melakukan lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak mengenal akan kekristenan. Sementara kita memenuhi peranan dalam melayani masyarakat ini, kita sedang menolong mereka belajar seperti apa gambaran Tuhan itu, ya. Ketika kita memberikan pelayanan masyarakat, sebenarnya kita sedang menolong mereka untuk mengerti apa gambaran Tuhan kepada manusia pada mulanya. Dan juga dengan melayani kebutuhan fisik mereka, kita membuka jalan bagi hati mereka agar Roh Kudus dapat menjangkau. Ini yang Yesus lakukan. Dan melakukan ini, Tuhan juga sebenarnya memanggil kita. Dan biarkanlah melalui pelajaran ini, kita dapat mengerti Tuhan sedang memanggil kita agar kita dapat mengerti mengenai rencana Tuhan untuk memulihkan mengenai kekuasaan pada mulanya manusia itu. Walaupun pada kedatangan Kristus nanti yang kedua kali barulah sempurna. Tetapi ketika kita dipanggil dan ketika kita mau mengajarkan masyarakat, masyarakat juga dapat mengerti apa itu gambaran mula-mula Tuhan, sehingga mereka pun dapat dipulihkan kekuasaannya sebagaimana rencana Tuhan pada mulanya. Kiranya melalui pelajaran ini kita semuanya memperoleh berkat. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.